bagi kita. Mari kita dengarkan rekaman pengajian remaja malam Rabu, pimpinan Abu Haram Al-Sakir. Bismillahirrahmanirrahim. Al-fa'alu lima yurid ay la yu'jizu shay'un yuridhu wa la yamtani'u minhu shay'un talabahu. Artinya al-fa'alu lima yurid, yang maha pelaksana terhadap apapun. Artinya Allah berbuat menurut kehendaknya apapun yang kami perbuat, tidak dapat melemahkannya, atau dengan kata lain tidak selesai atau tidak sanggup dan lain sebagainya. Dan tidak dapat menghalanginya atau menghalangi kehendaknya sesuatu yang diinginkannya. Artinya kalau sudah fa'alu lima yurid, apa yang Allah kehendaki, enggak butuh pertolongan dan enggak ada yang mampu yang mencegah. Enggak ada yang mampu mencegah. Ini menjadi sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah wujudahu kana ay wujida wa ma lam yasha wujudahu lam yakun ay lam yujad. Segala sesuatu yang dikehendaki oleh Allah akan adanya pasti terjadi, jadi pasti terwujud. Dan segala sesuatu yang tidak dikehendakinya akan adanya pasti tidak akan terjadi, yakni tidak akan terwujud. Jadi kesemuanya atas kehendak Allah. Makanya keimanan kita al-iman bil qadari khairihi wa syarihi min Allah ta'ala. Kita yakin, seyakin-yakinnya percaya dengan sepenuh hati segala sesuatu bila dikehendaki oleh Allah akan bisa tertunda. Bila Allah menundanya, satu pun ada yang mampu untuk melaksanakan atau menjadikan. Maka di dunia wala haula illa billah wala harba wala quwwata illa wala istita'ah illa billahil aliyyil azim. Kita enggak punya daya upaya lagi. Tidak ada kuasa dan tidak ada gerak. Tidak ada kekuatan dan tidak ada kemampuan kecuali dengan izin Allah yang Maha Luhur.
Jadi yang maha tinggi kedudukannya, yang maha agung. Jadi zat yang maha mulia lagi maha besar. Sekarang kita akan istirahat, kita lihat contohnya. Ada seseorang kemarin gagah banget. Tukar, semangat. Kemudian dalam hitungan detik, kalau kendaki apa yang ada pada dirinya merupakan titipan Allah, tenaga, pikiran, semua Allah ambil. Jalan gak mampu, menggerakkan tangannya gak mampu, pasrah. Kalau udah begitu pasrah, mau apa lagi. Biasanya manusia di situ berpikir sadar. Ada orang kemarin nggak pernah sadar. Makanya begitu dia kasih sakit oleh Allah, kasih ujian oleh Allah, baru ingat dia. Ya Allah, nggak enak banget sakit. Gak bisa kemana-mana, bahkan nggak bisa bergerak. Segala sesuatu yang akan dia lakukan harus bantu orang lain. Oleh karena itu, satu bukti ya bahwa kita manusia ini lemah, semua atas kehendak Allah. Makanya selagi Allah memberikan kita kegagahan, kesegaran, sebagainya, ingat jangan sombong dengan kegagahannya, sombong dengan kehebatannya. Satu saat Allah tarik aset berupa tenaga, selesai telah kemana aja jadi kerjaan orang. Mau keluar mesti didorong, mesti dituntun dan lain sebagainya. Ini nasihat besar untuk kita. Oke, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Mausubun bi kulli kamal la ya'lamu illa hu kal ilmi wal juni wa ghairi dzalik, yang disifati dengan segala sifat kesempurnaan di mana hanya Allah yang mengetahui sifat-sifat tersebut seperti penyantun dan penderma dan lain-lain. Karena di situ dilaksanakan sholat Rasulullah.
jaga lihat masuknya musuh begitu dahsyat. Sedangkan peluru yang ada pada serapan 8 AK. Paling berapa isinya 27 paling banyak. Dan itu para muslim dibawa oleh tank. Kalimat Allah Akbar. Tembaknya serampang kalong kata orang kita. Woi Allah Akbar di bawah tadi. Kenapa satu peluru mengenai kepala nuklir tadi? Hancur binasa semua ratusan tank dan pasukan. Allah yang berganda. Kalau pakai logika akan habis. Ya, pakai logika habis. Pasukan Afghanistan. Nah, yang lagi sedang sholat. Tapi Allah berganda lagi. Satu saja. Sasarannya tepat mengenai peluru kendali yang dibanggakan oleh musuh. Binasa semua. Kembali Allah Akbar. Itu yang berkata. Allah mengetahui segala sesuatu termasuk wa ma tukhfis sudur. Apa yang disembunyikan dada. Ini selalu saya dengungkan di kalangan masyarakat tentang isi hati Fatimah Az-Zahra gimana? Saat dia menjamu orang yang lagi sedang kelaparan, menjamu anak-anak yatim, menjamu tawanan perang, sedangkan dia dalam kondisi lapar, tapi wajahnya nggak berubah, walaupun 3 hari turut-turut. Makanya kalau mengetes keimanan kita, ajarin sama kita ada tamu, barang keluari, buah anak buah, anak yang lidik-lidik lagi. Eh? Berubah kan? Fatimah Az-Zahra gak berubah. Yang gambarin siapa? Al-Quran. Al-Quran yang menceritakan kepada semua manusia melalui wahyu. Dibaca oleh umat manusia keseluruhannya dari sejak turun wahyu sampai hari kiamat. Inna ma'lumukum liwajhillah lan nuridu minkum jazaa'a wa syukur. Di awal ini dengan ayat wa yu'timuna at'ama 'ala hubbihi miskina wa yatima wa asira. Supaya dia memberi makan atas kecintaannya orang miskin, anak yatim dan tawanan perang. Fatimah enggak bicara, Allah yang bicarakan isi hatinya. Maha mengetahui. Wa ma tukhfis sudur. Kita boleh aja senyum. Tapi senyum kita apakah senyum contoh kepalsuan? Senyum hanya sekedar basa-basi atau senyum yang tulus? Allah yang Maha tahu. Ini hati Fatimah Az-Zahra dibaca. La nuridu minkum jazaa'a wa laa syukura. Kami tidak mengharapkan dari kalian balasan. Membalas jasa enggak. Hati Fatimah seperti itu. Ucapan terima kasih juga kami enggak butuhkan. Makanya enggak ada apa? Enggak ada perubahan sikap. Karena memang dari awal enggak ada butuh. Orang kalau ada butuh ucapan terima kasih, paling enggak ada perubahan sikap. Kenapa saya berbuat baik kepada dia? Ini biasa-biasa aja saya. Kalau ngomong apa-apa, berarti kan di hati kita beda. Ini sifat Allah. Ini mengetahui. Hidup. Mendengar. Allah tidak mendengar. Kenapa satu gambaran Nabi menjelaskan? Apabila seorang umatku di berdoa dalam hitungan tahunan kondisinya belum berubah, tetap seperti apa yang ingin diinginkan perubahan. Apa ucapan Nabi? Allah sangat suka dengan rintihan dan jeritan. Bahkan Allah selalu merindukan dengan rintihan dan jeritan umat.
diterima tapi ditampung, bisa diserahkan nanti setelah kembali ke pangkuan Allah, bisa dialihkan dengan yang lain masalah. Kalau dimintanya adalah masalah urusan harta, Allah alihkan dengan keselamatan dia. Baik kita berdiri. Makanya berdoa bahwa Allah mungkin ambil ijar. Berdoalah kepada Tuhan, kau yakin doamu dikabulkan. Kenapa? Karena Allah Maha Mendengar. Mana? Kebetulan saya lagi cari tentang pasukan Arwa Pemancur Berkah dalam Al-Abi. Itu Abu Muthalib, kakeknya Rasulullah SAW, yang masih apa? Masih menganut agama Ibrahim. Saat ditemui oleh Abraha, Raja Yaman, bahwa beritanya, kami datang tidak akan memerangi kalian, enggak. Kami hanya ingin menghancurkan Ka'bah. Abu Muthalib nangis. Kalau yang kau, kalau kita lawan nggak diimbang gitu, kita lawan nggak diimbang, artinya pasti binasa kalau dilawan. Pasukannya dahsyat banget. Kalau dibiarin, mereka tetap akan menghancurkan Ka'bah. Jadi kekuatan apa? Kekuatan doa. Abu Muthalib berdoa bersama kaumnya. Memang kalau otak kami yang punya, tapi Ka'bah engkau yang punya, ya Allah, lindungi. Karena ada hamba-Mu yang bodoh, dia akan menghancurkan rumah-Mu. Dari doa tadi kan gajahnya kan gajah menyerang. Menyerang pasukan berkuda, gajahnya itu terbungkuk, sujud di depan Ka'bah. Ini satu bukti Allah Maha Mendengar, mendengar rintihan Abdul Muthalib. Saat Umar bin Khattab minta turun hujan istisqa, Umar bin Khattab panggil Abbas, pamannya Nabi. Ya Allah, ya Tuhanku, ini Abbas, pamannya kekasihmu, tangannya berlumuran dengan dosa. Tapi kami membutuhkan air, ya Allah, segera turunkan air. Dapat kami melupur segala dosa dan kesalahan dan ibadah padamu. Ini Abbas. Allah Maha Mendengar. Belum selesai Umar bicara, turun hujan. Bukti. Kali zaman Umar bin Khattab masih jauh kali, jauh Umar kita. Yang deketan aja dikit tuh, kalau nggak salah tahun 56 atau 57 tahun. Sebelum 60-an sampai kecil banget. Salat istisqa di lapangan Auri. Sampai balik bintang pemimpin. Belum selesai khutbahnya, belum selesai. Turun. Maha Mendengar. Mereka yakin karena melaksanakan apa yang dititahkan oleh Allah dan Rasul. Hatinya perlu dibersih. Kemarin jadi istisqa, jalan mempan. Kenapa? Kaidah yang dibutuhkan jalan dilaksanakan. Suruh puasa dulu, gak puasa. Puasa 4 hari. Hari keempat kalau istisqa, laksanakan. Soal istisqa dalam keadaan puasa, bagian air mineral. Loh, yang datang ada BMW, motor-motor. Yang jelas gak jalan kaki. Ya kan? Allah dengar, tapi kita nggak melaksanakan. Dianjurkan, dititahkan, berlaksanakan. Kamu dan berfirman, itu ayat Al-Qur'an. Mungkin
munazzahun, yang disucikan, yang terbebas dan terhindar dari segala kekurangan. Allah enggak pernah merasa kekurangan. Bahkan digambarkan rezeki yang Allah berikan kepada semua makhluknya. Coba dicontohkan seperti kita mencelupkan satu jarum di gelas. Gelas air penuh, celupin jarum, diangkat. Yang melekat di jarum itulah rezeki yang Allah berikan kepada semua makhluk. Sisanya masih di gelas, seolah-olah enggak berubah. Begitu rahmat Allah, kasih sayang Allah diberikan kepada makhluk. Satu rahmat diturunkan untuk rame-rame. Seorang ibu punya kasih sayang terhadap anak, binatang buas punya kasih sayang terhadap anak. Satu rahmat Allah, yang sisanya 99 akan diberikan kepada semua hamba-hamba yang beriman kelak di yaumul hisab. 99 rahmat Allah. Kayaknya itu ada yang menadzir lagi nadzir lu. Bisa logika kita mengatakan aneh. Kenapa satu orang yang tenggelam di lautan keringat sampai matanya ketutup keringat semua, tapi sebelahnya juga. Seperti orang seorang itu tinggal masuk dalam satu akuarium. Itu apa makna berkuasa, apa yang dikendak, gak kurang. Yaitu sifat-sifat yang rendah seperti buta, tuli, dan segala sesuatu yang terbersit di dalam hati manusia berubah sifat-sifat para makhluk, gak ada. Gak ada para makhluk. Kita ada syai'an ayyakura laukun, ayyakura. Cuma Allah bedakan saat menciptakan langit dan bumi. Di sitati ayyam, langit dan bumi nama hari dan malam. Sementara orang-orang cantik pandai bertanya, kan Allah kalau mengundangi sesuatu katakan kun, fayakun. Kenapa kok langit bumi nama hari dan malam? Justru Allah mendidik kita agar membuka cakrawala berpikir kita. Segala sesuatu harus melalui proses. Kalau semua serba akur, kita gak terdidik. Begitu kan? Proses. Kita aja lahir proses. Orang dulu tuh kalau lahir seminggu baru melek. Orang sekarang aja nih masih depan pintu udah melek. Kayak gendeti gak ketulungan. Ajar tengkurap, ajar duduk, biar lama berproses. Makanya langit dan bumi nama hari malam berproses. Jadi kita, jadi setiap sesuatu dengan melalui proses kitanya menggunakan akal dan ilmu yang telah Allah sediakan. Laisa kamitslihi syai'un, ay mungkirun sawa'un kana mawjudan aw maqtuman. Tidak ada yang menyamainya, yakni tidak ada yang menyamai Allah sesuatu pun, yakni yang mungkin adanya. Sama saja keadaan sesuatu itu telah terwujud ataupun yang belum terwujud. Ada Nabi aja mau jadi Nabi palsu. Khususnya yang zaman sekarang di Indonesia, di zaman Rasulullah, katakanlah itu Musailimah Al-Ghazzab. Ayat Quran dia bikin, dia ngarang sendiri, lucu. Karena yang ada Nabi, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Jadi yang lagi bicara bukan atas dasar nafsunya, bukan dasar emosinya. Itu dituntun melalui wahyu. Itu Nabi menghukumi itu. Gak bisa baca, gak bisa tulis. Masih gak percaya orang-orang kafir. Gimana Nabi bisa baca, bisa tulis.
wa huwa as-sami'u lil aswar wal jawad ila qulub. Dan dialah Allah Zat yang Maha mendengar terhadap semua suara dan zat dengan tanpa menggunakan telinga. Maka dalam ayat kalimat bi aidina, bukan di tangan, itu majazi. Biasanya orang berkuasa kalau di tangan kan melalui tulisan pena, mungkin mulai kekuatan tangan, makanya diistilahkan dengan tangan, padahal bukan tangan, tapi kekuasaan Allah. Akhirnya kitanya niru. Oh, orang yang dipercaya oleh gubernur, tangan kanan gubernur, maksudnya tangan kanan gubernur jalan kemana-mana. Susah juga kan risol. Ini bahas. Wabi a'yunina, bukan Allah punya mata. Dan laisa kamitsli syai'un, enggak ada penyamai. Pandangan Allah tahu, walaupun tidak disebutkan Allah punya mata. Baik, terakhir katakan Allah idyulik. Jika tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru bi dzatihi. Berpikirlah kamu dengan ciptaan Allah, jangan pikirin masalah zatnya Allah. Pintar kakak gila. Pikirin ciptaan Allah. Apaan? Muka kita aja kita ngaca. Diri depan kaca, liatin. Semuanya serba pantas. Hidung di depan, lubangnya di bawah. Kalau lubangnya di atas, mau boleh gerimis. Bangkis dulu. Kuping di samping, alhamdulillah pas. Kalau di jidat, ngong, naik motor. Jari lima ada yang sama. Gak ada yang sama kan? Tapi kalau dirapetin cakep banget, bisa jual. Bayangin kalau ini semuanya sama pakai jari tengah, bikin semua. Kita jual. Gak bakal kena. Mahur semua tuh nasib kamu. Pakai sabu. Cakap pada kecilan yang ini, telunjuk pas, perat-perat mobil pas banget. Pakai jempol, lipet. Subhanallah. Pakai kita di seru apa tuh? Kalau lagi ngaca, cermin, liatin. Liatin aja di postur tubuh kita tuh semua. Subhanallah. Alis ada fungsinya. Kalau kita keringetan, mentok di alis, geli-geli berasa angin. Kalau nggak ada alis keringet langsung ke mata, lu perihnya kayak apa? Tapi supaya rambut bisa panjang apa alis enggak? Ketek gondrong apa alis enggak? Subhanallah. Nih, kalau gitu berpikir, apa udah? Berikutnya, Al-Basir lidzalika bil-'ain, yang Maha melihat kepada hal-hal itu, suara dan zat, dengan tanpa menggunakan mata. Waktu Rasulullah hijrah masuk ke Quatur. Ya. Yeah. Berangkatnya Rasulullah bersama Abu Bakar disertai dengan pandangan Allah di monitor. Karena kepergiannya dari Mekah, Hariban pergi dari Mekah terusir hijrah karena mempertahankan akidah. Berarti menolong Allah, intan surah dan surah. Menolong Allah, Allah tolong lagi. Kuasa Allah, kok gitu cepat kok? Apa itu?
hitungan detik selesai. Burung nongkrong langsung nelor. Kuasa Allah. Ya orang liru sekarang banyak burung nelor, nggak pakai kawin, tapi nggak netes. Ayam-ayam kalau ayam yang dijual tuh mau pakai benihan melalui kawin, enggak kan? Suntik. Siapa dong nggak ayam? Nelor tapi nggak kawin. Ini kuasa Allah. Ya. Sehingga orang kafir Quraisy hitungnya pakai logika, nggak masuk. Kalau Muhammad bersama Abu Bakar katanya lewat sini, ini akan hancur sarang laba-laba. Burung pun yang lebar telung juga mungkin akan rusak. Enggak ada bekas-bekas. Allah Maha melihat. Perhatikan oleh Allah, dipantau. Suratul Ahzab, baca Suratul Ahzab. Betapa beratnya Nabi menggali parit sekian lebarnya, sekian panjangnya. Begitu sampai kafir Quraisy multinasional, ngumumin, mana Muhammad, mana pasukan umat Islam, ini kami datang. Sebagai dalil kami gak akan lari, masing-masing pada sembelih budaknya. Potong budaknya semua. Rasul cuma tanya, Jali, lihatin. Siapa yang tadi berisik banget? Kafir Quraisy. Lalu Ali lihatin. Sampai juga itu kan menit udah ditenteng kepalanya sama Ali. Ya Rasulullah dia itu yang tadi berisik kok. Ali bin Abi Thalib. Orangnya kecil. Agak tegas. Kita juga banyak yang kecil, ngumpet. Dan disitulah dalam pengawasan Allah. Makin banyak datang pasukan, Allah awasi. Kemudian Allah mengutus kirim ke khamsati alafin minal malaikati Musa bimini. Allah kirim 5.000 malaikat mukanya sama. Sama sama siapa? Apa musuh? Nabi mau musuh. Dinengok pinggir, tapi nyotos. Sama seragamnya ke baju koko, sini biru sini. Tapi musuh. Itu kuasa Allah, dengan pandangan Allah. Nyerah, habis. Yang pasang tenda, tenda-tendanya ditiup angin. Dibawa angin, balik lagi ke kampungnya. Makanya berdoa, kiblat ke langit. Nabi dulu berdoa, kiblat ke langit, minta Allah. Karena Allah Maha mendengar, Maha melihat. Tapi lihat dulu, lihat sekarang kita. Pernah ada orang di masjid, doa nangis-nangis. Mulu basah, jenggotnya semua. Khusyuk banget di doa. Ukuran kita pengen kayak dia. Apa ungkapan Nabi dipanggil salah seorang? Sini, lihat itu dia. Lagi doa, nangis, masya Allah. Nah, anda istajab. Kaya pak istajab, bagaimana bisa diterima? Kata Nabi. Malbasu haram, mamakalu haram. Baju yang dibeli, duit boleh malakin orang. Tahu malakin? Ahli malak. Beli baju dari uang yang haram. Dia makan makanan dari sumber yang haram. Gimana doanya diterima? Beri doanya mustajab. Itu Nabi kasih tahu seperti itu tujuannya untuk sampaikan kepada umatnya. Kalau kita mau berdoa kita dikabulkan, sholat kita mau diterima, bersihkan diri kita dari hal-hal yang haram, baik pakaian, makanan, semua baru doa kita diperhatikan oleh Allah. Itu yang dikatakan anda istajab, kaifa istajab, Tuhan tidak terima. Ya akidah ini, bukaan ini, ya, kita sudah mau taufik ini akidah. Bahwa Al-Qadim, ayat Allah, awwala lahu
tidak ada awalnya baginya, tidak ada awalnya Allah, tidak ada akhirnya. Dia tidak menciptakan zatnya sendiri dan tidak pernah diciptakan zatnya oleh selain Dia. Dan subhanallah, la haula wala quwwata illa billah. Kekuasaan Allah. Mai enggak bisa dipikirin awalnya dengan ilmu. Kecuali dengan banyak kita zikrullah, zikir kepada Allah. Allah mendengar, kalau pada akhirnya diberikan kita keluasan otak kita, kecerdasan otak kita, kemudahan dalam kita berpikir, pikir yang positif kepada kita. Wa masyiwa muhadis ay mawjudun ba'da adam, dan segala sesuatu selain Allah adalah perkara baru, jadi terwujud setelah tidak ada. Tadi tidak ada, tidak ada, itu baru. Yang hebat kayak apa? Baru ada. Yang kedip, Allah. Yang tidak ada awalnya, tidak ada akhir. Makanya kalau si baru ini, orang mulai si baru, lagu-lagu ya, baru adanya. Makanya manusia aja kadang-kadang ada orang dia baru, baru gede, udah sombong, cekrek lagi. Apa kata orang dulu? Ya, ini kan anak baru kemarin. Anak baru kemarin. Anak sumur jagung. Itu diistilahkan sampai kayak begitu. Gue yang dari dulu, gue yang tua. Apalagi balik kepada Allah. Nggak ada hak sama sekali manusia untuk mengagungkan dirinya, menyombongkan dirinya, membanggakan diri dan lain sebagainya. Baik, kami itu dulu, nanti kita lanjutkan dengan katanya mau ada pertemuan dengan tahu. Jadi, kami ini dulu, kita mau sedikit besar manfaatnya. Bila bapak yang memberikan bahaya, mohon selalu semangat yang tidak menambah bahaya. Sahabat Ikrimah, demikian rekaman pengajian malam ini. Semoga rekaman ini dapat bermanfaat. Terima kasih.